Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sidik, admin Wakaf Masjid Kubah Air Ashabul Quran. Saat ini saya berada di pembangunan Masjid Kubah Air Ashabul Quran dan dapat kita lihat progres pembangunan sampai hari ini. Dan untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya lagi akan kita tanyakan langsung kepada kepala tukang pembangunan Masjid Kubah Air Ashabul Quran ini. Oke, saat ini saya sedang bersama Pak Ajab Eka Saputra. Yeah. Beliau adalah kepala tukang pembangunan Masjid Kubah Air Ashabul Quran ini. Yeah. Baik, kita akan tanyakan ke beliau bagaimana progres pembangunan Masjid Kubah Air Ashabul Quran ini, Pak Ajab. Sekarang kan kita mau ini bikin konopi atas untuk apanya ini, untuk kubahnya ini. Kubah airnya, Pak ya. Ya. Terus selop kita tinggal 4 biji, kita lagi nunggu pembersihannya ini belum datang. Insya Allah besok kita mau bikin ininya mal untuk konopi atasnya gitu kan. Iya. Ya kalau untuk progres pembangunannya kira-kira udah berapa persen nih Pak masjid ini? Insya Allah udah bisa dibilang 70% ini. 70%. Jadi berarti nanti setelah kubah airnya atau tempat kubah air selesai apa selanjutnya Pak? Kubah air selesai selanjutnya bikin kolam bawah lagi. Kolam di bawah yang 8 kolam itu ya Pak ya? 8 kolam lagi. Oke baik. Pak berapa orang yang ngerjakan masjid ini? 7. Jadi Bapak sendiri kepala tukangnya Pak ya? Pak Ajab ya. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa Pak ya. Sampai hari ini udah 70%. Iya. Jadi Pak, untuk saat ini yang lagi dikerjakan, fokus dikerjakan? Lagi melaser balok sama kolam. Itu aja Pak ya. Oke baik Pak, mungkin itu dulu kami. Terima kasih atas waktunya. Ya. Baik, itu tadi laporan singkat tentang pembangunan Masjid Kubah Air Ashabul Quran dari Pak Ajab selaku kepala tukang pembangunan Masjid Kubah Air Ashabul Quran. Terima kasih untuk para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal ibadah yang mengalirkan terus nilai pahala dan memberkahi harta lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.